putih yang kentut. Putri salju tersayang, maukah kau menikah denganku? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku hanya... Bau sekali! Dan benar bau! Kepala polisi Labrador! Tuan Kuda Putih! Tolong bantu aku! Hei, tenanglah Tuan Kuda Putih. Apa yang terjadi? Seseorang pasti telah menjebakku. Itu sebabnya aku terus-terusan kentut. Apa katamu? Tolong temukan siapa pelakunya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Aku yakin dia pasti yang menjebakku. Koki Gajah, aku baik-baik saja sebelum naik ke atas panggung. Tapi aku diare setelah makan kuemu ini. Apa kau menyalahkan aku karena aku diare, ya? Aku yakin kau telah memasukkan sesuatu ke dalam kueku. Itulah alasan aku diare. Kau pasti iri karena wajahku yang tampan. Karena itulah kau menjebakku, kan? Apa yang kau bicarakan? Gajah, apa kau mencoba menyerangku? Tolong, tangkap dia sekarang! Tunggu, bukan Tuan Gajah pelakunya. Apa kau bilang? Lihatlah piring di sana. Banyak yang memakan kue itu, tapi hanya kau saja yang terkena diare. Itu artinya tidak ada yang salah dengan kuenya. Tepat sekali. Kepala polisi Labrador membuat pernyataan yang bagus, bukan? Iya. Tuan Kuda Putih, apalagi yang kau makan sebelum kau naik ke atas panggung? Zebra? Aku ingat. Ketemu. Tuan Zebra memberi aku sepotong pizza. Lihat ini. Kepala polisi Labrador, aku yakin Tuan Zebra menaruh sesuatu ke pizzaku ini. Karena dia ingin menggantikan posisiku sebagai pangeran. Apa? Itu tidak benar. Sudahlah, kau cemburu padaku, iya kan? Itulah kenapa kau menaruh sesuatu ke pizzaku. Kalau aku sampai sakit, kau bisa memerankan pangeran. Aku tidak melakukannya. Aku ini hanya terlahir tampan. Memangnya ada apa dengan itu? Aku tidak melakukannya. Hei, tenanglah kalian berdua. Kami akan mencari tahu apakah ada yang salah dengan pizza. Serahkan padaku. Aku tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu mencuci tangan. Aku lapar sekali. Ini donat. Tuan Kuda Putih, kau harus cuci tangan dulu sebelum makan. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Kepala polisi Labrador, banyak bakteri berbahaya ditemukan di permukaan pizza ini. Zebra, kau pelakunya. Tidak mungkin. Bukan Tuan Zebra. Yang membuatmu mengalami diare adalah dirimu sendiri. Apa? Aku? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Menurut laporan, sebagian besar bakteri berbahaya ditemukan di area yang pernah disentuh oleh jarimu. Bakteri itu dari tanganmu. Kau tidak mencuci tanganmu sebelum makan donat. Itu masalahnya. Bakteri di tanganmu masuk ke dalam perutmu. Dan itulah penyebabnya kau jadi diare. Aku... Aku akan mencuci tanganku sekarang. Aku tidak ingin jadi pangeran kentut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador.
Anak-anak, ada banyak bakteri di tangan kita. Cucilah tangan sebelum makan, setelah dari kamar mandi, bermain di luar, dan menggunakan angkutan umum. Jika tidak, maka bakteri bisa masuk ke dalam perut dan kau bisa sakit. Makanya kita harus rajin cuci tangan.